firman-Nya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka, atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang, dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya.
hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami. Kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu
menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita.